Halo semua, masih bersama Pak Mulyadi. Kali ini saya mau membahas cara menggambar mata secara otodidak tentunya ya. Gambar mata gimana sih? Oke, saya akan tunjukkan. Ini bukan cara akademinya, ini cara yang saya suka. Oke, jadi saya mulai dari kelopak mata atas seperti ini. Jadi poinnya ini ke arah hidung ini lebih rendah dari ke arah samping ya. Oke, sudah. Oke, jangan lupa kalau belum ada kepercayaan diri, gambarnya tipis-tipis dulu ya. Ya, di sini baru kita bahas seperti ini. Ya. Ini seperti apa mendatar naik ke atas. Jangan lupa diberi ini apa namanya ya, kelopak mata ya, kelopak mata. Setelah itu baru kita bahas bola matanya. Bola matanya itu jadi gini loh, dia tidak terlalu melingkar di sini, tapi lebih menggantung ke atas. Ya, ini lebih kepotong sama kelopak mata itu sendiri ya. Baru kita kasih ini namanya cahaya mata ya, atau highlight. Cahaya mata, baru ini bagian dalam mata di sini. Bagian dalam mata itu gelap warnanya. Iya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah mata bagian atas lebih gelap. Lebih gelap daripada garis bawah, ya. Ya. Nah, baru setelah itu kita buat gradasi warna bola mata. Ditekan lama-lama diangkat. Jangan lupa dikasih terang di bawah supaya lebih terlihat, lebih hidup. Oke. Seperti ini. Nah, baru itu kita kasih shadow sedikit di sini, shadow dari mata. Jangan terlalu ditekan ya. Karena kalau terlalu ditekan nanti jadi kayak hitam gitu loh. Ya, sedikit-sedikit aja. Ya, ini juga sedikit. Nah, terus di sini kasih ini batasan dari bulu mata. Di sini nanti ada sini. Selanjutnya kita kasih bulu mata ya. Tekan angkat dan di bawahnya double, di atasnya enggak. Double enggak ya, ini double sini terus enggak ya. Kenapa bawahnya double? Tapi semakin ke ujung kan semakin tipis bulu-bulu mata itu. Oke, saya membutuhkan komen. Kalau kalian suka, tolong di komen biar saya tahu buat masalahnya di mana. Oke. Nih, saya coba halusin pakai jari saja. Oke, saya hari ini mau kasih tips yang paling gampang jadi dengan alat seadanya. Oke, selanjutnya bulu mata apa? Ini alis gimana? Alis kita bentuk dulu dengan bentuknya, kita bentuk gambar dengan pensil kayak gini ya sebelum kita finishing. Oke, baru di kasih shading. Ya, kalau perlu dikasih smudge dikit ya. Baru dikasih garis-garis pendek. Ini bulu-bulunya. Dengan memainkan garis pendek, tekan angkat
Kalau kamu nyontoh gambar, itu disesuaikan saja dengan model. Oh ya, tips selanjutnya ini usahakan tajam ya. Kalau ini udah tumpul, ditajamkan lagi. Bisa pakai rautan atau cutter. Oke. Baru kasih di sini shading. Ya, ini cara menggambar secara otodidak. Kalau untuk yang dengan teknik tentu beda lagi. Kamu suka yang mana? Jadi suka-suka. Kenapa suka-suka? Karena kalau kita suka, otomatis kita akan terus menggambar dan secara otomatis kita akan berkembang sendiri. Oke, selamat mencoba.